Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua, khususnya para penghobi audio Power Ampli Rakitan. Berjumpa lagi dengan channelnya dari Savako Audio. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya. Ini saya lagi video uji tentang driver simetris ya, karena dia modelnya inputnya ya LTP-nya kanan kiri PN jadi simetris. Pokoknya kalau yang inputnya pakai NPN dan PNP itu adalah simetris gitu loh ya. Nah, ini kalau teman-teman bicara ini katanya driver mirip Hiroshi. Emang benar untuk modelnya ini Hiroshi, tapi untuk komponen sini-sini udah dirubah ya, ada perubahan. Dan ini saya suplai pakai 18 volt AC sekitar berapa ya, 25 nggak salah lor ya, kita cek dulu coba tegangannya ini berapa, bentar biar teman-teman bukan yang sini, ini biasnya di sini tegangannya dia bentar 24 volt DC ya, tegangannya 24 volt DC. Nah, ini disuplai 24 volt DC. Nah, ini kalau Hiroshi lur, biasanya kalau disuplai kecil ya, driver suplai kecil dia suaranya serak atau kurang ini, kurang loss. Nah, tapi ini beda, ini lebih loss insyaallah. Ini DCO nya ini biasnya ya. Jadi di sini kenapa saya suka simetris itu, ini DCO nya benar-benar bisa di bisa kecil sekecil mungkin, apalagi saat ada sinyal masuk. Nah, dan ini kalau dibanding dengan 504 jauh lur ya. Kalau 504 oke, suaranya lebih untuk suara masuk ya kan. Cuman DCO-nya dia nggak bisa stabil. Kalau ini bisa stabil. Ya lur. Ya Rabbi sholli 'alaihi wa DCO-nya itu stabil lur, enggak maksudnya enggak lompat-lompatnya. Kalau lompat-lompat jauh ya bisa nyampe 1 volt, itu berbahaya sama final dan juga speaker ya kan. Kalau tidak ada proteknya. Oke, dia tetap kerja, tetap bunyi, tapi DCO-nya enggak yang akan menjebolkan speaker. Nah, ini suplai kecil cuma 24 volt DC. Kecil juga nggak ada serak-serak lur, lumayan bagus. Dan tipenya sangat gampang untuk dirakit ya, yang penting komponennya sesuai. Cuman ini ada perubahan untuk di inputnya. Nah, nanti akan saya model apa, layut lagi, akan dirombak lagi. Nah, daripada yang dulu ya kan, dari yang dulu. Nah, kalau yang ini, kalau yang dulu dia untuk frekuensinya lebih ngempet. Nah, jadi lebih menonjol ke apa namanya, ke mid high. Cuman kalau setelah saya rubah komponennya ini ya, di bawah itu komponennya yang saya rubah, cuma nggak banyak lur, cuma perubahan 3 dan sini juga ini. Jadi dia lebih frekuensi itu lebih melebar itu lor ya. Bagi teman kalau ada yang mau mencoba, monggo silakan colek ya. Insya Allah dia lumayan.
Kalau teman-teman yang kalau ngecek DCO-nya di 20 volt ya, ini enggak malah enggak keluar. Nah, kalau saya di sini lur, untuk pengecekan DCO itu di 200 mV. Karena setrum AC apa out speaker tuh enggak boleh keluar DCO, ya kan? Oke lah, boleh tapi enggak di bawahnya 20 mV lur. Kalau enggak salah seperti itu kalau saya baca, ya kan? Makanya di sini. Kalau untuk DCO itu di sini. Kalau untuk bias ada di 20 volt. Di 2000 juga boleh sini. Cuman dia kehitungnya milivolt ya kan. Kalau di sini enggak nyampe, enggak kebaca. Nah, di sini. Jadi kayak gini 309 milivolt. Nah, kalau dinaikkan di 20 jadinya 0,30 volt. Jadi dia itu 30% dari 1 volt. Nah, gitu lur. Dan ini untuk FR-nya di ini bisa di adjust ya kan, ngikutin kita ya kan. Ini di 30 main kelas AB, kita bikin di kelas B, tinggal putar aja ini lur. Nah, ini FR-nya kita putar, kita kecilkan biasnya. Nah, ini bias tanpa sinyal masuk ya, jadi dia bisa sekecil mungkin. Nah, sekarang kita naikkan, dia biasanya akan naik. Ini kelas B, jadi final ini tanpa ada beban dia akan adem, jadi dia enggak kerja. Nah, setelah ada sinyal dia baru naik. Sistem kerjanya driver ini, dan ini udah sistem tap ya. Ya, mungkin apa ini untuk layutnya, untuk hitam putihnya ini enggak ada lur, untuk di apa namanya, untuk di Facebook ya kan. Jadi saya menjual driver dan juga PCB, kalau ada yang ingin mencoba monggo silahkan. Dan ini gampang untuk perakitannya, yang penting komponennya sesuai, insya Allah langsung celing tanpa ada kendala-kendala. Dilengkapi dengan input balance, DC servo ya, dan bias. Nah, jadi ini bisa kita atur kemauan kita mau dikasih bias berapa seperti itu ya. Kalau ingin apa namanya, biasnya pengen dibesarkan dan dia mentok ya, ibarat ini kita putar mentok, keluar di sini cuma 0,45 ya, ini udah mentok ke atas, ini udah mentok, tinggal kita ganti aja resistor yang di sini. Ini ada 330 dan 1,5. Nanti 1,5 tinggal dinaikkan ke 1,8 atau 2,2, nah, terserah sampean. Jadi ini adalah R bias. Nah, jadi gampang. Kalau kita ingin menaikkan bias sampai 5 volt, tinggal ini dinaikkan lagi gitu aja lur ya. Oke, begitu konco-koncoku penghobi. Ini saya buat ngangkat berapa nih? 4 speaker kecil-kecil dan juga 6 in 2 biji lur. Oke, begitu aja.
aja lur ya, semoga ada manfaatnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Tunggu video-video terbaru lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.